Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kembali di channel saya. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari penulis atau calon penulis yang menanyakan tentang dokumen-dokumen apa saja sih yang ada di jurnal ya. Dan kali ini saya akan menggunakan atau melihat akun dari salah satu penulis, yakni Bu Rohita dari Universitas Al-Azhar Indonesia ya. Saya akan logis ask ke beliau. Kemudian kita lihat di sini di bagian author, kita klik. Kemudian kita cari atau saya akan tunjukkan artikel yang sudah dipublikasikan ya. Kemudian kelengkapan dokumennya apa saja. Oke, baik, ini dokumen artikel-artikel yang sudah dipublikasikan oleh beliau di Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Akan saya tunjukkan yang terakhir ya, volume 6 nomor 5 2022. Nah, ini dia. Diawali dengan bagian summary atau sumari. Di sini ada identitas siapa yang mensubmit. Jadi ini submiternya adalah Bu Rohita tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian editornya ada di sini. Kemudian nama-nama penulisnya itu mulai dari Bu Rohita, kemudian Nurul Anissa dan Saidatul Fitria, dan masing-masing ini terdapat nama afiliasi, nama negara dan ada bio statementnya. Nah, ini metadata ya, diakhiri dengan referensi. Nah, kemudian pada bagian review itu bisa dilihat di sini ada dokumen hasil review dari reviewer A dan reviewer B. Ini bisa di-download. Biasanya ini dijadikan sebagai syarat untuk Japfung atau persyaratan lainnya. Jadi misalnya ini saya buka di dokumen 1. Dengan klik nanti langsung otomatis akan terdownload. Kemudian bisa dilihat di sini hasil review dari reviewernya ya. Jadi ini yang nanti biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan gitu ya. Oke, setelah itu di bagian sini ketika ini sudah hasil review sudah di download, kemudian penulis akan melakukan revisi dan revisinya di upload di sebelah sini ya, author version. Dan ini di upload revisinya tanggal 7 bulan 11 tahun 2021. Nah, selanjutnya setelah ini nanti akan masuk ke bagian editing. Di sini ada copy editing. Ini biasanya ditunjukkan atau di-upload oleh editor. Ada beberapa masukan dari editor di sini, kemudian setelah diperbaiki nanti masuk ke author copy editing. Nah, di final copy editing ini adalah file terakhir yang bisa dilihat ya oleh penulis, dan di layout juga bisa dilihat PDF-nya seperti apa. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan supplementary file, ini berupa hasil cek similarity. Jadi ini bisa di-download, ini disediakan oleh editor. Jadi bisa di-download. Ini kita coba download, kemudian kita lihat berapa hasil similarity-nya setelah dicek oleh editor. Nah, seperti ini untuk hasil atau presentasi jumlah similarity-nya ini adalah 10%. Jadi itulah kelengkapannya. Jadi mulai dari tadi summary itu adalah file, saya ulang kembali ya, file yang baru saja di submit oleh penulis, ini letaknya di sini. Kemudian metadatanya di bawah, kemudian review itu hasil review dari kedua reviewer bisa dilihat di sini. Hasil revisi yang diupload oleh penulis itu letaknya di sebelah sini. Kemudian pada bagian setelah di accepted nanti akan masuk ke sini. Di sini masuk ke copy editing. Kemudian di layout ini oleh editor.
Jadi bisa dilihat semuanya di sini. Oke, demikian informasi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang ada di jurnal. Saya contohkan dari penulis Ibu Rohita dari Universitas Al-Azhar Indonesia di jurnal Obsesi, di jurnal pendidikan anak usia dini. Terima kasih.